Pasannya tuh, tuh tadi goyang-goyang tuh, kan tuh, 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 goyang-goyang Pak Wijaya. Oh iya loh. Identik, kan identik dengan rumah seperti kita kan. Betul. Nah dia tuh ngapain, ada sosok. Rumah asik! Mau ustad aja deh. Tahu, jangan yang gini-gini lah, apa sih? Sini dulu. Apa sih? Jangan bawa meminjam. Itu tadi yang jatuh yang itu. Gak apa-apa, ini kan cuma benda mati aja, gak ada apa-apa. Tadi jatuh, kalau mati kok jatuh? Iya, kenapa dia yang hidup? Enggak, tadi emang karena banyak nafas aja. Udah sini, gak apa nih, coba pegang. Enggak, kalau megang. Terusin. Bang Bek. Terusin gimana sih? Bang, tapi gak ada apa-apanya. Bang, udah gak ngikutkan, Bang. Enggak ada apa-apanya udah. Apa sini. Itu mau ngasih mau diapain? Enggak, pegang aja, Bang. Pegang gak mau, Bang. Orang tadi hidup begitu. Mbak Bijan aja megang. Bang, cepetan sini, cepetan. Enggak. Nyai, keren enggak? Enggak mau gua. Gua enggak mau kalau megang. Bang. Sini. Bang, nunggu aja suruh megang. Siapa itu? Supir aku. Gua pegang, gua lanjut enggak nih ini sama iya, lanjut. Beneran. Jalan demi kerjaan loh. Dia mau pegang jalanku. Bener, gue jarang-jarang loh. Udah pegang. Ayo pegang. Udah dikasih tasbih kok, Kak. Gak apa-apa kan? Udah ditasbihin ya? Udah ditasbihin, aman. Apa-apa. Tapi katanya kayunya ini kayu orang mati. Tapi kan? Gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Ntar, Kak, nanti diikutin loh. Ih, jangan, Mbak Mijan! Aduh, tolong, please. Lu, ini. Enggak, jangan udah. Gitu, jangan bercanda gitu, Kak. Yang dijatuhin ntar marah loh. Iya, bener. Kalau ini... Oh, kayak anak kecil. Iya. Bisa apa emang bisa jalan? Coba, Bang Indra, dipukulin ke sini dulu tuh. Apa? Tuh, Bang Bek. Maksudnya? Ininya, dipukulin ke kepala nih. Tempurnya pukul kepala 3 kali. 1, 2, 3. Nah, tuh. Pak pulang. Jangan deket-deket aku. Maka jangan deket-deket. Aduh, dia jalan. Aduh, dia ngikut. Dia ngikut.